Tolong diingat baik-baik. 3, 2, 1. Oh iya, iya nya. Jadi geng, sore hari ini sebetulnya ini sebuah apa ya, rasa bicet kepanasaran Teh Dewi. Apakah benar tempat ini yang dijadikan saksi sejarah, ya, tempat bersejarah masa zaman 15 Januari tahun sebelum ibunya dunia berdiri? Berarti ya. Jadi tempat ini merupakan tempat yang luar biasa. Kalau misalkan akan teteh semuanya lagi di Bandung, lagi kebetulan melipir jalan Sukasari, ada melihat sosok bangunan hijau KUA Sukasari, dan disitulah tempat Teh Dewi dan Kegeri. Dulu kan tempat mati lampu, tapi oh benar. Jadi ini ya tempat mati lampu ya. Belum ada lampu portable di kepostnya, wah. Saya yang port. Wah, flash. Perlu tanda tangan, perlu pembacaan, jadi lah karena gara-gara sempat lama kita. Itu nomor ide kan tiba-tiba ah, nyangkut kan. Jadi kemarin yang lewat kan mata kayak ada Ruby God, nasi goreng lagi ada amunah pengantennya gitu. Di stok meren, makanya Arman, pinjam gak sih? Nah, jangan dengar kabar domisili kan bukan daerah sini. Ya, nah betul jauh-jauh ke dia. Kan takut bukannya uang teh. Kan dia rahasia kan pernikahannya. Karena apa karir kan. Dia sudah internasional ya, gitu kan. Sosok internasional. Jadi jangan sampai orang tahu gitu kan. Jadi jauh lah dari kediaman kita gitu. Nanti di bawah batu, nanti di sini. Tapi sempat ada ketakutan gak, kecurigaan bahwa sih ada iwan. Tapi pacarannya juga sebelumnya tahu kan pada saat pacaran? Tahu, tapi kan menikah dia jangan pakai tahu lah kan. Lamun zaman ayeuna kira-kira reknya tapi disebut-sebut atau? Zaman ayeuna mah ngapain? Edok ya be. Edok. Zaman sekarang kan era keterbukaan. Betul. Beda sama era. Semakin terbuka, semakin dicari dan semakin disukai. Jadi bersyukur lah untuk artis internasional, juvenile ya. Jadi guys, gitu cina. Beda. Eh, sama Muspika aja, Muspida setempat. Jadi gitu guys, jalan-jalan singkat kita untuk mencari tempat sejarah yang sebetulnya mudah-mudahan juga jadi inspirasi buat kalian semua di rumah. Sejarah untuk seseorang. Dua orang dong. Ayo untuk dua orang. Betul. Ya. Jadi karena tadi juga ternyata yang paling penting adalah yang paling berjasa sebetulnya bukan lebihnya, tapi adalah tukang tek-tek yang menjawabkan patro Roma. Yang menyelamatkan hijab. Betul sekali sih. Hijab dulu bisa berlancar. Bisa berjalan secara lancar gitu. Hari. Ipa ya baru kan? Anaknya Eta dong. Incu. Lagi lapar. Guru, sohibul hajat geus aya urang totong dari stok yang tadi kita akan store ka desa, kira-kira desa masih kene hawar-hawar atau masih kene ingat dengan mangga sauran ya. Kan biasa di wagel sakeuna? Mangga nonton pisan ieu mah. Jadi tadi kita sudah ke sebuah tempat yang luar biasa. Simpan dulu handphonenya sebentar. Ya, iya. Producer. Apakah Anda mengingat sebuah tempat yang luar biasa ini? Sebentar. Tolong diingat baik-baik. 3, 2, 1. Iya, KUA-nya. Yakin mau diganti jawabannya? Tuh kan? Suka ngeblak deh. Iya, makanya tadi harus
ingat? Alhamdulillah, ternyata jawabannya walaupun sudah berapa tahun teh? 28 tahun tidak menginjakan lagi ke tempat tersebut, tapi ingat kene. Bentuknya sarwa kene? Sama, luar biasa. Hari ini orang teh asat urang mah sedih, ya tenangnya. Maksudnya tuh merinding kia Gusti. Ya ternyata sa gewok kita teh menjadi saksi sejarah pisan. Kau boleh cari pake sampai gak tukang patromak, tukang metek teh. Atau makan video. Pokoknya lagi itu pemirsa ternyata masih inget kene. Luar biasa. Sore-sore dengan tempat tadi kaliwat sasar teh tidak sia-sia. Soalnya Bu Hajat masih mengingat tempatnya dengan baik, tersimpan rapi dalam memorinya. Iya betul. Itu betul. Oke. Sampai kan tidak. Warak. Assalamualaikum.